Yo guys, what's up? Okay, di video kali ini gue main Dragon Rage lagi ya guys ya. By the way, gue udah long time ago nih gak main si Dragon Rage ini. Aduh, gue kangen banget sama grafisnya guys. Sumpah, ini kayak real banget ceweknya cu. Mau dong gue jadi cowoknya. Anjay. Oke, jadi ini masih event Halloween ya guys ya. Dan ini beberapa ada update sih ya. Gue kasih lihat nih yang mount-mountnya dulu nih. Mountnya itu yang baru nih. Ini udah ada sih ide update-an kemarin. Terus yang ini sayap juga udah ada. Ini yang kemarin udah ada. Terus ini juga udah ada. Yang ini nih. Yang terus yang ini belum gue review di video kemarin sih. Cuma kemarin gue cek udah ada 2 minggu yang lalu. Nah terus yang baru itu ini guys. Mobil yang ada di race. Event race gitu, yang balapan racing, bukan race nasi bang. Anjay. Nah kalau misal gue modifikasi mobil ini jadinya kayak apa pak? Ini nomor 4 keren, tapi nomor 2 kayak Bugatti pak depannya pak, sumpah nih. Oh coba nomor 4 nih, teknologi banget tuh, lihat tuh belakangnya, ya ampun. Oh nomor 4 ya, kalau misal di satu set ini itu ya nomor 4 cuma jelek, nggak ada spoilernya. Kalau yang nomor 3 ini ada spoilernya guys. Anjir, kayak ini malah kayak game mobil coba. Enggak. Ini Dragon Rage emang visualnya emang kayak gitu sih guys. Tuh lihat kan mon-monnya itu, aduh buset banget. Keren kan guys. Oke, gue coba lihat-lihat dulu guys ya. Ini juga kostum kayaknya ada yang baru ya. Yang pas terakhir gue main, oh ini kostum yang teknologi itu kan. Terus ini juga gue ini kostum baru lagi, Pak. Nih, kostum apa nih? Kayak Valentine guys ya. Ih, anjir, school ini cantik banget guys. Walaupun desainnya sini simple tapi cantik. Oh. Ini lebih keren sih, ini wedding banget ya. Untuk rambutnya gue coba. Wah, keren banget pak. Ini kayak rambut anime apa ya pak ya? Yang wibu kalian pasti tahu ya. Tinggal komen aja guys. Anjir nih rambutnya keren pak. Sebenarnya nih ini rambut buat yang teknologi. Nah ini kan rambutnya yang teknologi, cuma kalau dikasih ini juga keren sih ya. Untuk aksesorisnya biasa sih. Antingnya ini bagus juga. Ini kak kayak sate gambarnya pak. Serius sih, sate telur. Ini apa? Ya ampun keren banget nih. Ini yang teknologi ini kan. Tapi kalau dikasih ini sih keren banget nih, yang wedding. Ih anjir. Kacamata ada yang baru nggak? Ya malah jadi jelek bajak laut kayak gitu. Ini tato kalau nggak salah di badan nggak kelihatan ya. Oh wingnya ada yang baru kayak gas bentuknya. Terus untuk weapon by the way ini gue baru aja ganti job guys, jadi gue nggak bisa lihat ya. Bukannya nggak bisa lihat sih ya, gue nggak keliatin weapon gue hate itu. Oh iya guys, anyway gue ini baru ganti job ya guys ya. Yang tadinya gue eksekutor, terus gue jadi ini apa, fighter itu yang job baru. Dia itu mechanical gitu, pakainya robot. Mungkin gue kasih tahu aja guys, untuk ganti job tuh kayak gini nih. Kalian ke map, terus kalian pencet yang paling atas nih guys. Ini buat player Dragon Rage Cina ya, bukan Dragon Rage Taiwan. Kalau Taiwan gue nggak tahu. Kalau UI-nya udah diganti ya mungkin sama gitu. Gue jadi tesnya untuk job fighter ini di sini guys. Ini salah satu dungeon buat daily ya guys ya. Cuma ini cocok banget buat ngetes damage gitu. Oke. Okay. Ah. Agak elek cuk, sumpah.
Ini gue masih lag apa enggak ya? Kok tumben ya agak lag? Biasanya gue enggak nge-lag loh. Oh, udah enggak. Tadi awalan doang, mungkin kaget sih ya. Ini udah enggak gue jalanin. Oke, by the way, kalian tinggal lihat aja guys. Skillnya kurang lebih sih kayak gini ya. Untuk skill satunya ini enggak ada cooldown-nya. Nah, kayak gini kan. Drrr, gitu kan. Damage-nya juga beruntunnya lumayan. Skill 2-nya tuh kayak gini. Kayak flash tap gitu. Untuk skill 3-nya oh, kayak ledakan. Dan untuk skill keempatnya ini kayak ultimate. Ya, bukan ultimate sih. Kayak rage, rage. Ini jadi gelutnya lebih kenceng sih. Untuk skill spesialnya nih. Ini apa nih? Gue juga belum ganti juga sih ya untuk skill spesialnya. Dor. Kan mati. Jadi gue ini lagi nge-review skill buat class fighter guys. Tapi gue langsung reviewnya di dungeon biar kalian lebih apa ya? Lebih bisa tahu damage-nya. Terus kalian bisa lihat aja sendiri ini skillnya kayak gini. Ini untuk skill yang karakter utamanya guys. Terus nah di skill 2 ini skill robotnya cuma nggak bisa dipakai semua guys. Nih ngerudal. Kalian bisa lihat tadi robotnya ngerudal. Yang bisa dipakai semuanya itu yang oranye. Terus juga ntar kalau ininya udah full nih yang bulat-bulat kalian bisa lihat. Itu gue bisa masuk ke tubuh robotnya itu guys. Kayak nyetir itu istilahnya ya. Anjir kok tiba-tiba gue pindah ya. Lihat tuh kalau gue pakai skill rage-nya gelutnya jadi panter banget. Kenceng gitu. Oke ini gue coba gabung sama robot pak. Ih anjay. Ih damage-nya juga lumayan loh. Oh rudalnya nih. Agak nge-lag sorry guys. Ini bukannya damage-nya nggak masuk ya. Eh, bisa skill 2 kali dong. Nah. Oh, bisa ngeblind musuh. Kayak ngasih punishment gitu ya. Anyway guys, untuk class fighter ini gimana sih ya? Kalau kata gue sih damage-nya ya lumayan gitu. Lebih barbar dari class yang lain. Ya nggak terlalu barbar sih. Cuma 0,1% lebih better karena kelas baru sih mungkin ya. Kalau udah di nerf itu mungkin ya sama aja gitu. Tapi untuk skill-skillnya sendiri ini sih gimana ya? Dia itu AOE-nya kecil. Mungkin lebih cocok buat PvP yang 5v1, one on one gitu. Kalau buat yang barbar itu kayaknya kurang sih. Kecuali kalau dia pas pakai robotnya gitu. Oke, ini udah di stick boss, guys. Cooldown robotnya ini lama banget. Gue mau pasang rudal. Oh, by the way, gue belum coba skill ininya ya. Empatnya ya. Pas jadi robot. Weng laser anjay, tapi agak susah emang sih ngarahinnya ini. Ya. Untung gak kena gua. Timingnya itu smart banget. By the way, gue jadi robot aja, Pak. Oke, ini gue jadi robot. Tadi skill 4 bisa 2 kali. Nah. Oh, nyetrum. Ini skill 4 juga bisa 2 kali. Tadi skill 3, sorry guys. Rudalnya sakit juga ya. Damage-nya juga beruntun. Oh, kalau setelah kita pakai yang bulat-bulat ini, istilahnya kita jadi gabung sama robotnya, cooldown skill-nya si robot-robot itu jadinya lama banget. 70 detik apa 80 detik tadi ya. Tapi tetap aja kelas ini kalau gue kata lebih better dari eksekutor. Kalau job kemarin gue kan eksekutor. Kalau kalian nonton channel gue dari awal, kalian pasti tahu gue pakai apa gitu. Semua chip sebenarnya gue rasa guys. Untuk eksekutor itu ya lumayan ada shieldnya gitu.
Cuma ini semenjak ada job baru, ini gue jadi job baru pengen mulu, cuk. Sumpah agak susah emang sih ngarahinnya. Cia, menang juga gue. Ya, jadi robot gue. Anjay robotnya, Pak. Keren banget loh, sumpah. Cuma kayak gimana ya, desainnya itu kayak kurang banget, anjay. Oke, jadi untuk gameplay kali ini gitu aja, guys. Dan bagi kalian yang kepengin gue nge-share gameplay Dragon Raja lebih banyak, kalian tinggal komen aja ya di kolom komentar gitu, request. Dan gue bakal mainin di berbagai job untuk gameplay selanjutnya. Kalau kalian request, kalau enggak ya ya gue main aja sih, tergantung mood gue. Kalau gue pengen main, main gitu aja. Oke, guys, jadi gitu aja. See you in the next video and goodbye, guys.